Salam sejahtera, selamat malam, tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini, bantuan tambahan RM500 buat golongan B40 dan penerima BPR. Berikut merupakan bantuan tambahan untuk golongan B40. Dalam pemerkasah, kerajaan telah memperuntukkan 1,2 bilion kepada 2,4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan. Berikut merupakan tiga golongan yang layak untuk terima bantuan tambahan RM500 secara one-off ini. Di bawah pemerkasa, bantuan secara one-off ini layak kepada penerima. Yang pertama, individu yang kehilangan pekerjaan. Yang kedua, golongan rentan dan kurang upaya ataupun OKU. Dan yang ketiga, penerima bantuan prihatin rakyat dengan pendapatan RM1.000 Malaysia ke bawah. Berikut merupakan tiga golongan yang layak ataupun tiga kriteria-kriteria yang layak akan menerima bantuan tambahan RM500 one-off di bawah pemerkasah 2021 yang diperuntukkan oleh kerajaan, yaitu 1,2 bilion kepada 2,4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan tambahan ini. Sekian berita saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.